Kipas di dinding jatuh dan menimpa kepala pelanggan yang sedang makan. Ya, bagaimanapun insiden itu tidak menimbulkan sebarang pertengkaran antara pelanggan dan pemilik restoran. Saksikan segmen hashtag. Walaupun terkejut, pelanggan ini ternyata tenang dan tidak mengambil hati dengan kejadian yang tidak diduga itu. Pemilik restoran di China ini turut menawarkan makanan percuma namun ditolak kerana merasakan insiden itu tidak merosakkan makanan mereka, juga tidak mencederakan mangsa.